Jelang berjumpa timnas Indonesia 23, komentar mengejutkan pelatih Jordania bikin publik Qatar heboh. Timnas U23 Indonesia dan Jordania masih memiliki peluang untuk lolos ke perempat final Piala Asia 23 2024. Kedua tim akan berduel dalam laga hidup mati sebagai penentu kelolosan ke perempat final di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha Qatar pada tanggal 21 April 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Saat ini timnas Indonesia U23 agak sedikit unggul dari Jordania. Posisi timnas U23 Indonesia saat ini berada di peringkat kedua klasemen grup A dengan raihan 3 poin. 3 poin timnas U23 Indonesia didapat dari hasil mengalahkan Australia dengan skor 1-0 pada Kamis 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jordania di posisi ketiga dengan 1 poin. Timnas U23 Indonesia butuh 1 poin untuk lolos, sementara Jordania harus menang untuk melaju. Pelatih timnas U23 Jordania, Abu Zema, masih belum menyerah. Ia akan mati-matian membawa Jordania lolos ke perempat final. Harapannya tetap lolos dan kami masih punya satu pertandingan tersisa. Yang sulit itu melawan timnas Indonesia. Mereka dihuni oleh para pemain baik dan juga pemain muda yang sangat potensial. Banyak di antara mereka yang sudah bermain di level senior. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat sulit buat kami. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk lolos, ucap Abu Zema dilansir dari laman resmi AFC. Ia akan memperbaiki apa yang belum sempurna di timnya. Jordania sudah menjalani 2 pertandingan sebelumnya. Laga pertama Jordania bermain imbang melawan Australia dengan skor 1 sama pada Senin 15 April 2024. Selanjutnya mereka kalah 1-2 dari tuan rumah Qatar. Kami perlu fokus memperbaiki kelemahan kami dan memperbaiki kekurangan kami, ucap Abu Zema. Saya ulangi bahwa saya sangat bangga dengan tim saya kemarin. Kami akan lolos ke babak berikutnya jika kami tetap menjaga semangat, fokus, dan komitmen yang sama di pertandingan berikutnya melawan tim kuat Timnas Indonesia, tutup dia. Menarik menantikan laga seru, laga sengit antara Timnas Indonesia U23 versus Jordania, laga pamungkas Piala Asia U23 2024. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga.